5. Kali bertanding berjaya. Syukur alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala kerana dengan izinnya saya telah memenangi dalam PRU kali ini bagi JRS di Parlimen Sepitang. Dan pada saya, kemenangan ini bukanlah suatu yang saya banggakan, tetapi adalah satu tanggungjawab dan amanah yang harus saya galas dan pikul untuk memastikan supaya Parlimen Sepitang insyaAllah akan apa ni tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada seluruh pengundi di kawasan Parlimen Sepitang yang telah memberikan mandat kepada saya sebagai apa ni ahli Parlimen Sepitang. Dan saya tidak ada apa ni yang dapat saya lafazkan selain ucapan terima kasih. Ini adalah merupakan suatu apa ni yang pada saya adalah suatu sokongan terbaik dalam memastikan supaya saya dapat meneruskan kesinambungan kepimpinan ahli parlimen, mata ahli parlimen yang lepas. Dan insyaAllah saya akan terus berganding bahu dengan kedua pemimpin wakil rakyat semada di kawasan Dun N34 Lumadan dan juga N35 Sidumin untuk memastikan supaya kita menggarap langkah dan memastikan supaya kita terus terus membangunkan bahagian Parlimen Sepitang insyaAllah.